السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، رأيت أن أجلك من قويك مما سجعت، وذكرنا ما نسينا، يبغي لك من أسوء قويك من جهل. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى عنا، ولا تؤاخذنا من أعطانا مؤمنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري، وهيت على بنك لدتك، ويسر لي أمري لنتلو مداك اسمه كجك، وحلل عقدة من لساني لنتلو غنبو من مكتاني تسمو لي لك، يبقه قولي اسبايا ولا من يفك تبتك. Bapak dan sekalian, belum pada kita masuk dalam tajuk ini. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya utanim khamsan qabla khamsin. Allah. Ya utanim khamsan qabla khamsin. Tulubu puluhan ni mukaru ingat yang bui. Jangan bui mari ada mukaru. Ya utanim khamsan qabla khamsin. Janganlah kamu bubuk peluang lima perkara nikmat yang terjadi pada kamu. Jangan sampai hak lima perkara lain mari abai. Kamu nak sebut so yang ini, iaitu sihataka qabla maghdaka. Bubuk peluang usaha belum pada bagi sakit. Amba bagi ni apa? Demai kuat menang. Boleh cakap pada bagi itu Allah. Mari demai sesemua. Sesemua ni dia dikengkang segala orang syarat, segala sebetulnya dua payah. Jadi pagi ni barangnya semua abang bercakap pada-pada ni kesehatan mana, insyaAllah. InsyaAllah. Pertama sekali iaitu nak ulangi balik kawan tersebut semua, iaitu sekarang kita berada di bulan Ramadhan, bukan bulan puasa. Kalau tu nak sebut semua yang berdepan, kalau hidup lagi nak sebut lagi, cuba sebut bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan, bukan bulan puasa. Bukan bulan puasa. Oh, ikrar tu. Lalu sebut Ramadhan, banyak perkara-perkara yang terkandung dalam kata Ramadhan. Tidak sebagaimana sebut bulan puasa, ia hanya bertumpu pada puasa. Sedangkan Ramadhan ini Allah sebut unzila fihi al-Quran. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Tu Allah sebut minggu lepas. Dia nak sebut lagi hari ini. Bulan Ramadhan adalah bulan tu Quran. Puasa kaya kedua. Kutiba alaikumus siyam, ada ayat khusus mengenai dengan puasa ni wajib. Ya alladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi Ramadhan khusus disebut unzila fihi al-Quran. Itu pun Quran. Quran, kalau kita tanya Quran, 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 Quran mana baca? Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'ana. Quran sendiri mana baca? Dia ada Quran di rumah, patut baca. Benda apa Quran? Kita beli Quran lah. Kalau Kelantan, alhamdulillah ada Quran. Dan lalu banyak tubuhan-tubuhan yang bagi Quran. Ambil Quran tak tahu reha. Di reha. Reha ni satu rekaan orang tua kita. Tak ada tujuan lain-lain tak Quran. Banyak benda harta kita orang tidak buat. Reha tu. Reha ni orang buat khusus untuk tak Quran. Di tanah tu nenek kita begitu sekali hormat pada Quran. Dan Quran, apa reha ni bermacam-macam cara.
Ada setengah apa saja ni. Apa saja ni susun pak segi waktu payah kena buat. Jaga-jaga apa ke. Setengah tu pasal dia hak belah dua apa kita gap pun dia. Lalu ni timur dia hak apa saja ni. Gapo kita panggil. Masa suku meja. Apa tak apa saja. Tanda orang tua kita nak ajar kepada anak-anak Quran ni kena ada tempat khas. Namanya reha. Reha diri itu boleh jadi adik ambil pada perkataan rehlah, boleh jadi reha, boleh jadi ambil pada Arab rehal. Reha maknanya tempat, tempat duduk, tempat duduk. Bagaimana orang naik unta dia belakang unta terpelik sikit, maka dia kena buat pelapik khusus. Bila tulis sebagai rehal, maka kita orang Melayu panggil reha. Kerana orang Melayu lama duduk Mekah. Alif botol, alfabet, alif botol. Orang putih panggil alfabet. Orang putih sendiri tak ada. Kata eh, dia nak sebut ABC, payah. Dia sebut alfabet. Alif botol. Punya tamadunnya kita orang Islam, siapa aku pergi kat Mak Saleh, tiru kita. Dalam namakan alif botol dia. Dia tak kata ABC dia, alfabet. Orang Melayu panggil huruf Jawi. Huruf Jawi, hurufnya huruf Arab. Tapi orang Mekah anggap orang Melayu ni Jawa. Orang Melayu ni kira orang Jawa. Kerana ramah, terlalu ramah-ramah orang Indonesia di Mekah. Maka Arab anggap Melayu super Jawa waktu itu. Jawa-Jawa, Jawi. Jawi, ia dia panggil ada sebuah. Apa namanya? Zadiyah Al-Qilat Al-Nasab. Dia disebut Jawi, huruf Jawi. Mari amni menghidup hari, buat huruf Jawi. Allah gapa Tuhan nak buat aku boleh tak duduk malam kita Tuhan sama. Barangnya bini gunggung nak boleh ke huruf tak payah orang tak buat, tak payah nak buat huruf. Kalau ada dah kita pakai ada dah. Kalau ada dah kita mata kita ni ada botol dan ABC. Orang Melayu tak pakai ABC, pakai alif botol. Alif botol dia kira bukan huruf Arab, huruf Jawi. Tanda Jawi huruf orang Melayu semuanya begitu sekali dapat dengan alif botol. Amin kuih alif botol. Lalu hagi-hagi habis ni betul juta buat cakap buat. Tidak pun dia panggil. Allah Allah. Ni kerana kita salah cari pemimpin. Mimpi yang tidak memperjuangkan Islam termasuk huruf Jawi, waktu kita pilih akhir sekali menyusah pada kita lah. Nak sebut Islam jadi banyak ni baca Quran ni pak kita yang pelantai ni ada pengajar agama tengah tembok, tengah tembok jalan raya ni. Kita minta pada polis bandarai kita stop 2 jam 3 jam hari Jumaat nak tunjuk syiar Islam. Pengajar Islam di Kelantan begitu sekali masyhur, tak apa ada di atas rumah buat tak tengok ke jalan kaya kita panggil. Alhamdulillah terhadap umum satu daripada ilmu Quran. Lama kini kita mengajar Quran, kita mengajar tajwid makhraj alif makhraj di mana, ba di mana. Lepas tu kita naik pada lagu tarannum kita panggil. Orang semua itu pelajaran ilmu Quran yang mengajar itu. Lalu tambah lagi. Tambah lagi di atas. Ilmu itu ialah ilmu kita panggil ulumul Quran. Ulumul Quran, anak-anak kita belajar di peringkat jamiah universiti. Apa nak guru dia belajar. Ulumul Quran. Ilmu-ilmu yang kekalian Al-Quran. Lepas satu-satu, lepas satu-satu ilmu yang diajak oleh guru-guru pada anak-anak kita. Termasuklah Darul Mubtinin. Jawab malah wakata wudhu. Banyak mana wakata wudhu pada Islam ni, ada jawab dia. Benda ni jarang kita belajar lagi. Kita ada sibuknya. Ayat ni hukum apa? Ayat ni asbabun nuzulnya apa? Ayat ni apa wakilannya? Ayat ni apa huruf ni baca lagu mana makhraj awal contoh tapi kita tambah salah banyak lagi hak ilmu ni daripada ilmu ini daripada jawab balas kalau Islam diajak
apa yang dituju mudahkan sedap, mesti jawab. Jangan senyap. Dan sebanyak mana tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang tidak Islam kepada kita lain, sama ada tidak Islam atau kafir ataupun munafik, Melayu munafik, Arab munafik ni, semua ada jawapan aku. Tak payah kita mikir banyak, kita baca Al-Quran daripada 30 juz, kita jumpa je jawapan dia apa, apa saja pun. Kamu buat misal ketiga kali termasuklah ayat Al-Quran, ada Al-Quran, ada Al-Quran. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا ما يخلقون ما يخلقون فسمى الشرور ني آيات كتابة الله سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أبدا بأتوا هي حتى دفن محمد كتاب آمنا بالله كوانا بمن يقول بمن الله الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله أكبر أن تأويه الناس أويه بكي المؤمنين أويه أويه نعم عرب زم نبي جول عرب زم كتالي عرب ملايو مسلم جيني مسلم عرب مسلم إنكريب مسلم أكبر أن تأويه يكتب دبن آدم نبله كون نبي جوله tidak demos lagi anda bimana Allah ni akhirat Allah yang tahu tipu orang, jangan serum akha. Allah tahu tipu orang. Wa ma hum mu'minin. Ya Muhammad, bukanlah mu'min apa itu. Wa ma hum mu'minin. Allah itu tidak mu'min. Wa ma hum mu'minin. Mereka itu tidak mu'min. Dia panggil isim makna. Isim. Dia boleh kata, innahum la yu'minun. Dia boleh kata, innahum la yu'minun. Allah itu tidak beriman. Kalau yu'minun, kita panggil PM barat. Tajadid al-istimbara at-tajadid wa-dawa al-istimbara tapi mu'mini isin isin ni dawa al-istimbara Allah ini tak pernah beriman tajadid Allah ini Allah tak pernah beriman mu'mini tak pernah beriman tak pernah beriman ambil pada nafi atau isin isin ni nama nama siang ada pada kita kalau kita pun nama anak kita mama malam pun mamak, siang malam kecil pun mamak, tua pun mamak, sakit pun mamak, syak mamak, kaya pun ni namu, namu ni dia pun kita dalam istimewa mobil mana saya bersama orang yang dia pun mamak, kacak depan mu'min ni tak ada mu'min pun siapa dia kata Allah dia tahu mana, tahu buat Tuhan atau pun orang tahu tak ada orang kapi jam-jam itu ambil orang lain dia kami sebut saya amal mu'min wa mu'min apa kata kalau kenapa itu tidak pun mu'min muslim ya bersebut saya Allah muslim di masjid muslim kapiah muslim keserban muslim kedua muslim mesti ke mu'min muslim tengok luar tubuh kita Islam ke bagian tubuh orang boleh cek sahabat tak sedar kata tidak kita tengok dia ada semayang boleh puasa dia ukur puasa nyawa tapi sekarang lagi daripada balas itu orang kata dia mu'min ke tidak ini benda yang daya kita kata tak cuma kita mesti muslim yang mu'min tidak muslim yang munafik tidak muslim yang fasik tidak muslim yang zalim Allah ayah ayah dia atas bangun kalau boleh kita buat bumi sendiri buat bumi sendiri jadi Tuhan nah, hei aku jadi Tuhan kerana aku buat bumi aku buat lana aku buat bumi kalau tak boleh buat bumi tak sedekat je besar mesti sedar diri sendiri bahawa mu'min ke aku amba baik orang Tuhan baik mesti perhati bahawa kita mesti jadi Muslim yang mu'min bukan orang Muslim, Muslim Islam, apa Islam Melayu jadi Islam, Islam orang lain pemimpin-pemimpin amin lalu sebut amin penuh Islam dalam Islam ialah Melayu baik Islam Melayu Islam tu lah Melayu Islam tapi mukmin tak ada lah yang dia ada yang dia ada yang dia ada tak ada
Ya ayyuhal ladzina aslamu, cari dalam Quran, tak jumpa sama. Hei orang Islam, tak ada. Tapi ya ayyuhal ladzina amanu, ada berpuluh beratuh dia. Hei orang Islam, bila orang nak panggil orang, panggil orang nak buaya, tak panggil orang Islam, tak dipanggil orang mu'min. Orang Islam jangan harap, tak pakai tinjau. Buat menyapa, buat buat orang kebomu, buat mahal pada kedai. Wabil nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Dia sebut dua perkara. Rukuk iman. Rukuk iman kita panggil enam. Tapi selalu disebut oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dua perkara. Empat lagi itu masuk di bawah perut, masuk dalam kandungan perut. Pertama iman Allah. Yang kedua bagaimana? Hari pembalasan. Allah Tuhan punya dunia. Dunia yang kita duduk ni, dia buat. Tak ada suara abuk, buat dunia. Buat selangku kau, pasir putih kau, air titik kau, anak jenis ekor kau. Tak ada manusia boleh buat. Yang buat siapa dia? Allah. Kalau kita kata ini rumah Allah. Rumah Allah, Allah buat. Ini tanah Allah, Allah tebah. Itu cakap kan kita bagi memudahkan pentadbiran. Puan Mada sebut nama. Bila sudah malah kita catat bah. Dia dengar ceramah. Bila sudah ceramah, dia tanya, Amak, kait bah mana? Bah mana? Agah bah mana? Dia kata, tu bah itu. Kalau lagi mekuh, dia kata, tu kait kepada berapa? Agah kepada berapa? Sebut, sebut nak memudahkan. Ni bah aku, ni teksi aku, ni kapal terbaik aku. Aku, aku ni hanya aku sewa. Aku bayar. Kira bah tidak bah aku, aku hanya sewa. Tapi aku sebut bah aku ni bagi memudahkan. Kita dah lihat kita. Ambil dia kata. Ni rumah hamba. Ni tanah hamba. Ni berapa lagi, kereta hamba. Umuh hamba tu buat daripada apa? Daripada kayu. Mu buat apa kayu? Buat daripada batu. Mu buat batu. Mu buat pasir. Mu buat air. Nak lawan sungai tu ambil air. Air. Air apa dia buat? Campur pasir. Pasir apa dia buat? Campur semen. Besi apa ni? Batu semen apa dia buat? Kalau kita puisi-puisi macam tak risaukan apa? Pada mana kalau kita? Jadi Islam ajar amanah billah iman Allah dan hari pembalasan. Islam ajar lepas pada mati itu mana? Datu ba'atunna thumma latunabba'u ma'amal. Datu ba'atunna thumma latunabba'u ma'amal. Mu semua hai manusia hai Muhammad tu ya. Semua manusia mati akan di datu ba'atunna. Lam tawqif mu tawqif. Tetap kamu akan hidup lagi. Tak kira umur ni raja kau, rakyat kau, kaya kau, miskin kau, perak kau, tuk guru kau, cikgu kau, datuk kau, diur kau, berapa. Pada mati, akan dihidup balik. Siapa dia kata? Aku. Aku buat. Aku mati, pelik tak bukan datuk hidup umur lah. Cukup. Mati ti, cukup logik. Lepas pada hidup balik, semua tu nak bawa umat tu. Kemudian, umur akan beritahu sesuai sebagai mana umat. Mencuri kamu, tak bayar kamu, pakar amin kamu, pakar gap semua. Aku yang sesuai. Walau dekat Allah Yassin, benda-benda kerja muda. Nah. Itu so contoh bagaimana kemudian bawa aku sebut lagi. Ya khadar Allah. Wa ma'asyur. Orang yang jawab lagu tu, Tuhan Muhammad, ditipu, tipu Allah. Dia fikir ya Allah, Allah dengar dia. Mu boleh jadi cahaya. Kalau dia kata, dia kata mau bermain juga. Dia dimucaya, tapi aku, aku tahu tipu orang. Dia tipu mu, dia tipu Tuhan. Wa ma yash'urun, wa ma yash'urun. Dia tak kata wa ma ya'lamun, wa ma yash'urun. Orang ni tak ada syu'ur, tak sedar, tak reti syu'ur. Syu'ur lain, ilmu lain. Syu'ur mana yang perasaan. Kalau tubuh kita sehat,
mari nyamuk. Ingat rasa. Tanda ada syuur. Tapi kan tubuh kita kena berapa kita bagi, kena darah tinggi berapa kita bagi. Pak tak berasa kulit ni, jamu tak berasa. Siapa? 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 Kebas. Orang bila penyakit kebas, nyamuk ingat tak berasa, nyamuk gigit tak berasa. Ini satu penyakit bahaya di manusia. Orang ni tuan kata orang yang dia tidak mukmin, tapi dia kata mukmin ni orang ni pasal orang tak ada rasa. Tak reti beza dengan tahu beriman aku pun. Ini benda ni Allah Ta'ala sebut dalam karya. Wa ma syu'urun salakum wa la yashu'urun. Lepas tu dalam ayat kita baca pagi tadi, main subuh. Tiap-tiap pagi jemaah Rasulullah SAW ke ayat pertama dia baca surah Sajdah. Lepas pada ayat yang baca tadi, ada lagi bertiga ayat. Dia Tuhan sebut. Tuduhan-tuduhan dia dijawab tu. Tuhan semua tengok sendiri lah hamba dunia hari ni. Waqalu kita dalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid. Waqalu puak-puak tu kata, waqalu puak-puak tu kata. Tengok cara tu yang guna bahasa puak-puak tu. Dia kata apa? Aidza dalalna fil ardi. Eh Muhammad, mau sebut kau orang buat apa, dah mati hidup balik. Dah mana hidup balik setelah ke? Kuliah kerah tu pun tak ada. Bila mayat di dalam kubur beratus tahun, kita gali, tak ada apa sekarang. Kalau ialah daging tu, gali-gali tak jumpa daging, darah tak jumpa. Tapi tu lehok kerah tu pun acuh juga. Bah pula mana dia mamak hidup ini. Aiza barunya fil ardi, adakah masa bila kita tak tahu mana puk pun? Ini ada fi khalqin jadid, adakah masa kita akan hidup balik? Tuan jawab lagi mana? Balhum bilqa'a rabbihim kafirun. Pertamanya orang ini Muhammad bukan sekat tak percaya hidup balik. Sebenarnya masalah jumpa Allah ke akhirat itu tak percaya. Kalau tak hidup balik tu masalah pertama. Benda tu pelik tak pelik. Kalau besar lagi dia punya erti, dia akan dia tanya aku sama sahabat. Allah. Tiap-tiap manusia bila hidup balik depan Allah. Lalu kita berdepan dengan polis. Dapat polis untuk pasal gung, gagah, pasput, dah pakai apa. Lesui dah pakai. Polis, 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 polis. Pada polis tidak semua. Takat orang belakang. Tapi tengok pada uniform dia. Tengok pada pistol dia pinggir. Pada gari pula. Tengok polis pun takut. Gagah. Tak kenalan. Rasa tengok. Lesui kereta ada pada. Kledak apa tak kata setara polis yang boleh kita minta maaf tu pun takut. Apa kata dia kepada Allah? Belah mana Allah, rupa dia belah mana tak tahu. Hak ni hak lebih mustahak dia perhati. Masa ada hidup tak ada tahu dah juga aku buat dia. Tapi balhum bilqa' rabbihim kafirun, orang ni tak fikir langsung dia akan jumpa mereka. So jawapan dia yang kedua, yang kuli tawafakum malakul mautin ladhi wukila bikum. Ya Muhammad, yang kedua kena wayak dia. Ada mereka aku suruh aku lantik untuk ambil nyawa mu. Kuli tawafakum malakul mautin ladhi wukila bikum. Ya Muhammad, wayak sekarang lagi. Lain pada yang kena wayak dia, bahawa dia akan jumpa dengan aku di akhirat kelak. Ada mereka khusus. Aku beresing. Di sebenarnya khusus untuk ambil nyawa mu. Kerja berapa mereka? Kau tidak mati apa? Kalau mereka apa saja ni mati orang mereka mau ni kerja berapa kau tidak mati apa? Sudah dah mati orang tu mengidar untuk turjama. Bahawa dia daripada hidup balik kamu turjama. Turjama dia panggil PM Majhul. Ada kerak kata terjama, ada kerak turjama. Turjama ni kamu dipaksa balik jumpa aku. Nak balik ke rumah-rumah tak ada aku. Aku kok habis dulu. Nak balik aku berhubung, tak tahu. Tak tahu Kelantan mana, tak tahu Malaysia mana, tak tahu Amerika mana, tak tahu Kuala Lumpur mana, tak ada habis. Aku kok aku bodoh semua sekali.
Mereka tak ada gelak lain daripada itu pengarah. Ni wayak ya Muhammad, wayak aku sendiri semua. Ni ajaran Quran. Ya, sebab itulah Mereka sebut tadi. Bulan Ramadan ni kita sebut bulan puasa, sebut Ramadan. Dan sebut Ramadan ingat pada Quran. Dan Quran maknanya baca. Kita ada kitab, kita ada Quran. Kitab mana tulis? Quran, alhamdulillah, ditulis. Bukan saja turun wahyu, pahilan gitu dah, ditulis dan dihafaz. Pesudur atau kutub, pesudur apa namanya? Wah, pesudur. Allah, demam baru. Kena putih sekat tu kan. Kesimpulan para semua. Kesimpulan ya. Dalam banyak mana ilmu Quran ialah. Ilmu jawab balas. Kau mau tangga. Kalau buat laki bini. Ada jawab pendek. Jangan degil. Jawablah ya, degilah. Kadang-kadang tu lelaki mau bini. Bini wayak tu abang gini-gini. Ah, juga aku jatuh, juga aku tu lelaki muka. Ah, ini bukan jawab. Tu bahasa degil kan. Kalau bini tanpa, bini tak apa tu lelaki. Kita apa balik. Simpulannya, Islam mengajar kita jawab balas. Jawab pada al-mubtilin. Jawab pada soalan-soalan dari empat oleh golongan yang merosakkan fikir Islam. Para jemaah Muhammad tak lagi kita sekata alhamdulillah ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان عسرا فيسره، إن كان بعينا فقربه، وإن قلنا فكثره، وإنك تفاوني وباركنا فيه بحق الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إن عبادك وإماك في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان وسوريا وفي شيشنا وكشمير وفي مصر المحروسة قتلوا وشردوا وانضربوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. الله فردك إلى أعدائهم من اليهود المغصبين والأمريكان المتكبرين والخونة من العرب والمسلمين والمتمردين الملعونين على نحورهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بدا، اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل، اللهم ابلهم بحجارة من سجيل، اللهم اجعلهم كعصف مأكول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تكبير الله.